dari view dari pintu Al Jabar ya. Ini gerbang 4 ini. Keliling ada tempat duduk juga. Area bermain anak tadi di mana? Wih, anginnya mantep banget. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Oke, Babe lagi berada di depan Masjid Istiqlal ya, nih. Ini Masjid Istiqlal ya. Pintu depan dan di depan Masjid Istiqlal ini adalah gereja Katolik, katedral ya. Ini pintu gerbang 5 ya, Al-Fatah. Nah, Babe akan jaki di seputar ini ya, di trotoarnya nih, trotoar Masjid Istiqlal. Kalau di video sebelumnya waktu itu Babe habis sholat Jumat di dalam ya, keliling lah setelah sholat Jumat. Babe coba di sekitar luarnya, trotoar area depan Masjid Istiqlal. Ini untuk ini gereja katedral ini termasuk bangunan cagar budaya ini. Tadi pagi hujan ya teman-teman. Sekarang udah lumayan cerah ya, walaupun masih ini ya, bercampur mendung-mendung dikit lah. Ini hari Kamis ya, Kamis tanggal 9 Maret 2023. Adem ya, jalan sekitar sini ya, banyak pohon juga sih. Kalau di video sebelumnya Babe kan di dalam ya. Nah, di dalam sono tuh di pas habis sholat Jumat. Kali ini Babe coba keliling di sini di area trotoarnya. Jakarta, kota kolaborasi itu apa tuh tulisannya? Ini gerbang 4 Al Jabar. Nah, ini gerbang 4 teman-teman. Tapi ditutup ini ya. Ini gerbang 4 Al Jabar. Nih. Oh, di sana juga kayaknya menarik kalau ke sana ya. Bentar, Babe. Kemana dulu nih enaknya nih. Sana juga ada taman juga sebenarnya. Coba oke, ke sana dulu aja ya. Adem banget ya tuh, pohonnya lumayan. Oh, ini dari view dari pintu Al Jabar ya. Ini gerbang 4 ini.
ruang publik juga di Jakarta, kota kolaborasi. Babe ke taman-taman dulu ya. Ini tuh. Ini banyak anak sekolah juga. Taman Lapangan Banteng. Nih. Monumen Pembebasan Irian Barat, kolam air mancur, sentra UMKM. Di sini lagi di lapangan basket ya, lapangan basket. Itu ada area bermain anak juga tuh. Oh, ini tamannya adem banget ya. Adem banget. Kerasa anginnya, teman-teman. Mantap. Ini siang hari nih pada. Ya begitulah kalau banyak pohon, asik. Kita ke sini dulu nih. Sejarah Pembebasan Irian Barat. Sejarah Lapangan Banteng. Oh, ada kayak podium juga ya, teman-teman. Tuh. Keliling ada tempat duduk juga. Itu ada patung besar banget. Lapangan Banteng. Tadinya babe mau ngelilingin trotoar tapi nggak apa-apa ya. Jadi babe selak dulu ke sini. Oh, view-nya tuh. Pas banget nih siang hari. Lapangan Banteng. Adem banget. Nah, ini adem. Area bermain anak tadi di mana tuh? Oh, di situ tuh dekat air mancur. Itu area bermain anak, Pak. Ini nih area bermain anak tuh, teman-teman, depan ini. Thank you.
dekat air mancur nih, tempat area bermain anak. Nah ini. Nih tempat bermain anak-anak teman-teman, ada perosotan, ayunan. Keliling. Babe aja yang deket sini kok baru pertama kali kesini malah. Kadang-kadang kalau udah di kantor tuh udah malas keliling kemana-mana kalau lagi ini ya, kecuali jam istirahatnya agak longgar kayak sekarang nih Babe nih, agak lumayan lah sembari ini sebenarnya olahraga. Olahraga jalan kaki. Anggrek ini ya? Kayaknya ini anggrek nih. Ruang ketik. Ketiga. Kirain ketik ruang ketiga. Banyak anak sekolah juga ya, anak di sini. Ketiga. Ini Babe coba keliling ini ya. Ini Babe balik lagi yang pertama di pintu masuk tadi. Kuan Yu-nya tuh banyak nih, di Kuan Yu tanamannya. Aduh, duduk sebentar nih kayaknya, Babe. Coba menikmati dulu. Tuh, adem banget teman-teman. Toilet ini, toilet tersedia. Kalau Babe jalan di sini ya. Kurang keren. Ayo Pak. Nah ini, wih anginnya mantep banget. Ini asik juga nih ya buat baca-baca, bawa anak main di sini juga luas. Oh ini ada, ini ada buat, cuma gimana ini perpus, oh busa. Nah ini perpustakaannya nih, book hype. Oh pakai kartu ya, bisa baca juga dong. Ada tersedia buku book hype. Ah, Babe udah di depan sini lagi. Tadi kan Babe masuk dari sana noh. Itu kan Masjid Istiqlal tuh. Masuk sini terus ke sana muter terus keluar di sini lagi. Nah, tadi yang awal-awal di sini. Oke, mantap dah. Nah, nanti Babe akan coba ke sana ya. Jalan ke sana lagi lanjutin yang tadi. Nah, untuk yang sekarang Babe akhiri dulu ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.